Mbah Nyai Sindu. Dan siapakah beliau? Kali ini kita akan wawancara sedikit sama beliaunya, sesepuh desa. Kali Pak Sinten, Pak Semane? Pak Parno. Menika juga ana Pak Inggi juga yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Cupi Mbah, jangan ceritakan tentang Mbah Sindu niku sinten. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Bareng cerita riwayat Nyai Sindu. Nyai Sindu boten kalah kalih Nyi Sindu. Menawi Nyi niku watone Kyai Putri, nanging menawi Nyai niku kelebu wong pengasuh yang pembesar. Lane Nyai Sindu niku sak temene tiyang agung, namung ngeten Nyai Sindu niku nyamar supaya ora katon nek iku wong gedhe. Akhire entuk wangsit supaya babat alas liyanti digawe sawah. Pamriye supaya desa sing dinggoni iku gemah ripalo jinawe tata tentrem tentara hajo murah sandang murah pangan. Akhire kasembadan oleh babat alas liyanti akhirnya dadi sawah saopro-opro iki. Nah, waktu semono desa Kutuk iki jenenge durung desa Kutuk. Desa Kutuk iki jenenge Pelayangan. Nah, Pelayangan itu ketemu nduk Ibu Kidung. Kidung anggitane pun Rangga Sutrasna Pakubono 5. Iku nemtokke nek Pelayangan iku asline jeneng desa Kutuk. Ya jeng kok tekan ngene desa Kutuk ku desa Kutuk ku sawise ana lurah utawa petinggi anyar pisanan. Mula banjur digayutno karo wong Pelayangan ku padha bangun turut gampang ditata, mulane banjur desane digawe desa Kutuk. Tembung Kutuk iku dudu kutuk anak titik. Kutuk iku basa alus. Maknane tutut utawa bangun turut. Nek basa Indonesia jenenge jinak. Lawan kata dari buas. Nah, kanthi ngono Nyai Sindu kasil oleh babat alas jati dadi sawah, akhire dadi gemah ripalo jinawi. Tanduran apa wae lemu joroyo-royo gawe subur makmur desa Kutuk Pelayangan Semarang. Katen mugi gatesaken tambahin pangertosan. Baju untuk setiap hall-nya, Pak, dilaksanakan setiap tanggal bulan apa, Pak? Hall nanti sak menika neneknya itu tradisinya ini tradisi teratagan gandeng diwonten ke 6B 6 ayatan lalu diarani hall Nyai Sindu ke 6 Nyuwun sewu, teratagan itu apa? Teratagan itu saka tembung teratak. Teratak itu jalan naik ke surga. Jadi teratak itu jalan munggah. Kalau teratak itu tembung ngayongi.
saat ini jabaran ini ya kayak teratak bisa gawe adem. Ngeten ya, maknanya teratak lainnya kan terus tradisi teratagan itu ciri kasih kalau ini nyai sini nek rumiyin zaman kulo cilik pun nalui boten nate kendat namun gandeng suau tahun 95 ono peristiwa ini 30S tradisi ini ku hilang akhirnya nembe sak mriko dipun gak mati kaping 6 mengatakan nggih kak cekap Mbak nggih terus salam budaya. Oke teman-teman, itu tadi kita sudah wawancara sebentar sama Bapak. Bermanfaat untuk ada semuanya dan beginilah suasana kirab khol Mbah Nyai Sindu pada kesempatan